Hai Aries, back with me Vanilla. Di video kali ini kamu reading energi zodiak kamu di bulan Juli. By the way, apa kabar? Semoga masih tetap dalam lindungan Tuhan, dilimpahkan rezeki, sehat selalu, dilancarkan semua urusan-urusannya ya Aries. Wow, sudah ada pelangi aja. Kalau dapat bonus nih kayaknya kalian ya, bakal dapat rezeki tidak terduga yang kalian harapkan. Kalian emang menanti-nantikan gitu. Komisi-komisi kah? Cuan. Di sini aja kartunya udah bagus banget. Aku tuh suka semangat kalau kartunya bagus. Suka seneng. Okay. Aries, so pasti ya, di bulan Juli kamu tuh bakal dapat apa yang kalian mau, apa yang kalian tuju. Kalian bakal dapat bonus. Kalau aku lihat sih, sesuatu ini memang udah kalian niatkan, udah kalian rencanakan, udah kalian rancang gitu sedemikian rupa agar kalian mendapatkan sesuatu ini. Nah, di bulan Juli ini tuh tercapai semua. Kalian dapat, kerja keras kalian tuh terbayar sudah. Kalian merasa puas dan merasa bangga dengan diri kalian sendiri ya di bulan Juli nanti. Kalian merasa apa ya, karena impiannya terpenuhi, jadi kebanggaannya juga sangat amat luar biasa ya. Bukan cuman ya udah makasih, nah nggak kayak gitu doang, tapi kalian tuh benar-benar bersyukur. Kalian juga menjadi motivator untuk orang lain di sekitar kalian karena keberhasilan kalian gitu ya. Orang-orang di sekitar kalian juga bangga dengan kalian yang grow up, yang bisa berkualitas, yang bisa mencapai impian-impiannya gitu. Orang-orang lain tuh bangga dan kalian membagikan tips-tipsnya kepada mereka. Kalian menjadi ya motivatornya mereka, memberikan mereka motivasi, memberikan mereka wejangan-wejangan gitu. Aku lihat di sini Aries, sebenarnya ada beberapa orang yang tidak mempercayai kamu, tidak yakin kepada kamu gitu. Orang-orang yang ragu sama kamu gitu. Tapi di sini kalian melawan itu, kalian fokus, kalian maju terus, kalian pantang menyerah, kalian kencangkan ikat pinggang kalian, kalian jalan dengan tegap. Dan kalian sampai di tujuan kalian gitu. Tapi di sini aku lihat juga kalian tuh sangat baik ya. Jadi orang-orang yang gak percaya sama kalian, orang-orang yang ngomongin kalian, itu sama kalian dibalikinnya dengan kebaikan, kasih sayang. Kalian malah balik membantu mereka. Ada yang ngasih lapangan pekerjaan, ada yang ngasih bantuan moral atau material ya. Pokoknya kalian ngasih sesuatu yang berharga buat orang-orang yang udah mencoba menjatuhkan kalian. Kalau kalian bisa mempertahankan itu bagus banget sih ya. Semesta, Tuhan, kita hidup di dunia ini kan memang kalau bisa itu harus seperti itu, tapi ya manusiawi ya. Kadang kitanya kuat, kadang kitanya juga lupa. Bagus sih kartu kalian, Aries. Kita move ke love life. Aries single.
Kayaknya ada persatuan ya kalian ya. Entah kalian yang menyatakan cinta atau kalian yang ditembak ya. Tapi di bulan Juli kayaknya yang ngedeketin juga banyak. Perpasangan justice. Area single. Di sini aku lihat kalian bakal jadian sama orang yang kalian suka, kalian sayang, kalian harapkan. Ada persatuan yang romantis. Entah kamu atau dia yang romantis ya. Jadi si persatuan cintanya tuh bikin nyaman gitu. Menyenangkan. Hangat. Di 6 bulan pertama itu hangat banget. Kalian ngerasa cocok banget sama orang ini. Meskipun banyak yang mau sama kalian, banyak yang lebih kaya, lebih cantik atau ganteng, lebih banyak yang wah gitu daripada orang ini, tapi kalian bahagia banget dengan kelebihan dan kekurangan orang ini. Kalian saling mengisi, kalian saling berusaha untuk memahami masing-masing. Jadi gak timpang gitu, gak salah satu berkorban gitu, enggak. Tapi kalian tuh dua-duanya sama-sama maju. Dua-duanya sama-sama, ayo kita jalani. Ayo kita coba jalan ke depan. Kalau kamu capek, sini aku gendong. Nanti pas aku capek, tolong gendong aku gitu. Jadi kalian tuh semuanya, dalam hal apapun, kalian tuh saling berbagi, saling ada buat masing-masing. Keren ya. Pasangan yang kayak gitu kan sangat diimpikan oleh semua orang. Aries yang berpasangan, di sini aku lihatnya kalian ada yang pura-pura bodoh ya. Entah kamu atau pasangan kamu, sebenarnya kepura-pura bodohan kalian ini karena kalian ingin mempertahankan rumah tangga kalian, hubungan kalian, meskipun kalian masih berpacaran gitu ya. Ya udah, gue tutup mata aja, kelakuan dia kayak gimana bodo amat deh, yang penting gue sama dia sampai nikah, yang penting gue sama dia nggak bercerai gitu. Jadi kalian tuh kayak kalian tahu gitu apa yang udah pasangan kalian lakuin di belakang kalian. Entah dia tiba-tiba ngutang di mana gitu, entah dia tiba-tiba jalan sama siapa gitu. Tapi kalian tuh kayak udahlah, biarin aja, itu semua bakal berlalu. Aries tuh sebenarnya punya hati yang besar ya di sini aku lihat. Karena kalian berpikir panjang, kalian tuh nggak mau merobohkan, menghancurkan apa yang udah kalian bangun demi hal-hal yang nggak penting, hal-hal yang memang menyakiti tapi tidak menyakitkan gitu. Jadi ya udah gue sakit hati tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu. Kalian tuh berbesar hati dengan semua itu, keren ya. Karena di sini dengan kalian bersabar, kalian merangkul mereka meskipun mereka ada kesalahan gitu ya, nanti tuh bakal ada timbal balik buat kalian yang positif juga, entah dari pasangan kalian atau dari semesta. Pasti akan ada bonus-bonus tidak terduga karena kalian legowo dari ujian-ujian. Gitu. Oke, Aries, semoga bermanfaat ya. See you next reading. Stay happy universe. Bye-bye.